Nah, ini adalah sapi dari pesanan dari Pak Haji ya. Ini pesanan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amin Kanur Arif, masih tetap setia di channel Kipi Sapi. Hari ini panasnya menggelegar teman-teman. Cuacanya cerah, makanya saya pakai topi ini supaya tidak kepanasan ya. Nah, hari ini saya mau ini. Kemarin ada teman pesan sapi Bali yang berat 300 up. Nah, kemarin ada teman pesan untuk mengecekkan sapinya. Nah, untuk ngecek sapi sekalian saya review sapinya ya. Sapi Bali berat 300 up. Kemarin dia pesan 2 ekor. Kita mau tanya sapinya di mana? Kita tanya ke Om Abdonnya. Om Abdon. Iya. Mana sapi yang itu? Di bagian sekarang. Aduh, ini kerjanya duduk-duduk aja teman-temannya. Sudah enggak puasa kerjanya duduk-duduk aja dia. Nah, ini sapi yang harga 19 jutaan itu ya? Iya, Pak. Oh ya, sudah. Jadi ada teman kemarin itu pesan. Biasanya kan dia beli di tempat yang lain mungkin. Sapi berat 300 lebih itu dia biasanya beli harga 20 jutaan. Nah, kebetulan saya kemarin pas ada datang juga sapi kategori 300 up. Mungkin lebih nih timbangannya. Nanti kita tanya Om Abdonnya. Kalau nggak salah kemarin Pak kasih harga sekitar 19 jutaan ya. Kita lihat sapinya pesanan untuk acara nih kayaknya. Untuk acara karena dia pesan sapi yang antero. Nah, mana Om Abdon? Yang dua ekor. Oh, itu sapi Angus yang kemarin ya? Iya. Nah, ini ya? Iya. Oh, ini adalah sapi yang dipesan. Ada dua ekor ini ya? Iya. Dua ekor ini. Ini ya, kemarin harganya kurang lebih 19 jutaan ya Om Abdon? Iya, 19 lebih. 19 lebih. Nah, ini kemarin kalau berat timbangannya berapa Om Abdon? Ini 336. 336. Yang ini? 330. 330. 30. Oh, ini berarti lebih, teman-teman. Lebih dari 300. Ini sapi-sapi ini timbangannya 330 sama? 336. 336. Ya. Harganya kurang lebih 19 juta berapa ya kemarin? 19. Kurang 19 setengah lah. Oh, ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah sapi dari pesanan dari Pak Haji ya. Ini pesanan untuk dibuat acara di bulan Ramadan ini. Ya, pesan sapi berat 300 jutaan. Nah, teman-teman penasaran sapi Bali yang beratnya 300 lebih ya. Iya, nah, ini sapinya dua ini ya. Iya. Ya. Kalau sapi ini antero, maaf ya. Antero. Antero ya. Ini telinga-telinga aman. Jadi memang pesanannya sapinya minta spek yang sempurna. Spek sempurna itu kalau bahasa sapi, bahasa dokter hewan mungkin ya, atau bahasa dunia persapian adalah sapi antero. Sapi antero itu sempurna
untuk syarat-syarat kurban biasanya itu sempurna. Tapi ini walaupun dipakai untuk acara meramaikan bulan Ramadan ini, sapi-sapi Pak Haji ini juga minta sapi-sapi jenis antero. Antero semua ya? Iya, antero semua. Antero semua. Kita kalau antero semua, ini kan saya disuruh ngecek sama Pak Haji, minta sapinya antero. Kita cek satu-satu, Mam Don. Telinga aman? Telinga aman. Telinga aman? Mata aman. Mata aman? Mata aman. Mata aman. Mata aman. Terus kaki-kaki aman? Aman. Ekor amannya? Aman. Tanduk, tanduk? Tanduk aman. Tanduk aman semua. Ah, ini biasanya yang di luar dugaan. Telur, telur. Telur Ramadan. Iya, normal. Telur aman ya? Iya, normal. Telurnya dua, teman-teman ya. Kalau telurnya tiga, satunya itu kanker. Ya, tumor. Ya. Nah, satunya aman ya? Iya, aman. Nah, ini Pak Haji, sapinya alhamdulillah. Ini saya review sekalian, Pak Haji. Ini sapinya dalam kondisi aman. Antero spek untuk sapi dipotong di bulan Ramadan ini pun sudah layak untuk dipotong. Sapi ini berat 330 dan 336. 36 sama 330. 330 sama 336. Nah, sapi-sapi ini Pak Haji mau dipotong untuk meramaikan bulan Ramadan. Ini sapinya. Satunya warnanya hitam, satunya warnanya agak kemerah-merahan, tepat kemerahan. Nah, ini sapi Bali. Karena memang permintaannya sapi Bali. Kemarin sempat saya tawari sapi ini, apa? Angus. Angus, iya. Tapi beliaunya nggak mau, minta sapi Bali kan ini. Sapi Bali yang dari NTT. Karena katanya kalau dagingnya bagus katanya. Nah, ini adalah sapi-sapi yang disediakan untuk Haji. Sapi dengan berat 300 ab, yaitu 330 dan 336. Dengan harga 19 juta lebih ya? Iya, 19,5. Ini dua ekor. Nah, ini sapi, berarti mau diantar hari ini? Pak Omar dan ya, diantar hari ini. Nah, kenapa kok saya tahu mau diantar hari ini, teman-teman? Karena sama Om Abdon sudah diikat tanduk nih. Nah, lihat nih. Sudah siap diantar. Nah, ini. Nah, kalau tandanya di kandang Wadorukun, kalau sapinya sudah diikat tanduk kayak gini, nah, berarti sapinya itu siap untuk diantar. Insya Allah nanti kalau mobil sudah siap, sudah ready, tinggal naikkan. Iya. Oke. Sapi makan bagus kan? Makan bagus. Makan tapi bagus, minum bagus. Minum ya? Bagus. Oke. Baik. Sapi untuk Pak Haji sudah siap. Sapi dengan berat 300 up. Ada 2 ekor untuk Pak Haji. Baik, mungkin itu review persiapan ngecek-ngecek sapi untuk apa? Pesanan Pak Haji. Mudah-mudahan acara Pak Haji nanti diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, dan tidak lupa juga untuk para pemirsa, mudah-mudahan semakin sukses dan semakin sejahtera. Sekian dari Kandang Podorukun 2. Ramadan, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.